Selamat datang kembali ke channel saya. Saya memakan ice cream. Ada 5 jenis ice cream. Tering. Melon, watermelon lah, campur dengan coklat. Coklat sundae dia bilang. Oke. Yang kedua ini ini coklat sundae. Oke, ini strawberry sundae. Dan yang ini green tea. Green teh, dia ice cream green teh lah. Ini dan ini yang saya mau try betul-betul. Ini ice cream Oreo. Oke. Dan kita try satu-satu. Mana yang paling sedap. Ini saya order tadi. Jadi dia nampak macam ada cair sedikit lah. Sebab jadi dia kena panas terus jadi cair lah. Berapa janji rasa dia tetap sama. Oke, cum kita try dulu ini cream tea. Oke, sekarang kita try. Ini sudah. Kita try ini Oreo. Memang dia punya rasa Oreo lah, sebab dia ada, dia punya nama ice cream Oreo, so memang sedap. Sekarang kita try ini na melon campur coklat. Okay. Yang watermelon lah, melon dia maksud tuh watermelon. Jadi kita try ini macam mana wangi dia. Memang itu watermelon lah, memang kuat dia punya wangi. Dia pun boleh tahan juga, boleh tahan juga sedap dia. Sayang. Yang keempat kita try ini coklat. Coklat coklat sundae itulah, kira begitu lah itu, satu kurang pasti. Dan kita try. Coklat sundae ini dia sedap. Dia memang sedap, tapi dia terlampau manis. Dia terlampau manis. Kalau makan banyak nih, karena kencing manis kau, jangan makan banyak. Ini boleh makan, tapi jangan terlalu banyak. Yang paling last kita Chinese strawberry. Ya, es krim strawberry saya belum pernah try. Tapi gaul. Ini pun sedap, cuma
manis, ini pun manis juga. Oreo ini sama inilah dia. Ini green tea lah paling kurang manis. Sama ini watermelon, melon yang campur dengan coklatnya. Ini kurang manis lah. Kita jangan jadi saudara gula. Jangan-jangan nanti ada yang kencing, semut datang, habis. Mendangkan ya sudah cair, minum aja lah. Ini COD, guna seperti biasa lah COD. Kalau siapa-siapa yang suka dia punya favorite tuh es krim, kamu pergi carilah yang ada begini M. Oke, ini green teh. Kita sambung lagi dengan green teh. Green teh. Silap. Watermelon campur dengan coklat. Oke. Kita kasih dia sampai dia larut. Larut. Mendapat tidur kah? Coba tidur. Ini terus saya ingat macam dia punya rasa nih, macam kalau yang tahu masa sekolah rendah tuh ada yang selalu kena bagi kotak-kotak susu yang watermelon, susu watermelon kan. Habis. Oke, tinggal dua lagi. Strawberry. Ada. Nah, kalau kamu tidak yakin yang ini strawberry, ya ada ini lagi ketul-ketulan. Ketul-ketulan. Ya. Kira gitulah sampai sini dulu ah. Jatuh. Mungkin saya pun tidak berapa tahu ini berapa peratus dia punya gula, tapi memang
manis lah. Bagi saya dia manis lah. Tidak tahulah kalau yang macam orang yang biasa minum makan es krim, tidak tahulah orang mungkin mengandungi banyak gula lah. Sebab dia macam manis. So bagi budak-budak jangan terlampau kasih makan dengan budak-budak lah kalau yang ini, sebab dia terlalu manis. Kalau saya bandingkan strawberry dengan yang ini coklat, the melon dengan yang green tea, inilah paling manis. Cuma manis saja, sedap tuh memang sedap. Tiga Oreo. Kalau kamu makan macam tuh apa? Biskuit Oreo tuh begitulah rasa dia, tapi ini begini lagi lah, kurang sedikit manis lah, bukan macam yang ini dia ada manis, ini dia kurang lah. Oke. Untuk video kali ini sampai sini saja. Jangan lupa untuk minum banyak air dan jangan lupa bersenam. Oke, kamu jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Terima kasih juga karena setia menonton video saya. Enjoy my video dan jangan lupa untuk tengok lagi video yang akan datang. Terima kasih semua. Bye.